Sudah bertahun-tahun, PJR ini jadi salah satu sentra kuliner, khususnya jagung rebus, untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, tidak hanya yang di Kabupaten Konawe saja, tapi dari semuanya yang menuju ke kawasan ini, pasti singgah ke PJR ini. Tapi sayangnya kita dengar tadi keluhan dari pedagang-pedagang di sini bahwa memang meskipun sudah menjadi sentra, tapi mereka masih sering kekurangan pembeli. Itu artinya kita lebih akan concern, nantinya kita akan buat ini sebagai sentra yang lebih besar lagi, paling tidak dari sosialisasi, dari promosi untuk warung-warung. Mereka mengeluhkan masalah listrik yang harus ditata lagi, kemudian pembenahan kios-kios mereka yang kita lihat ini sudah cukup tua dan ada beberapa kerusakan di bagian-bagian kios-kios mereka. Kendalanya penjual jagung mungkin kalau lagi kurang pembeli, jagungnya rusak, terus dibuat.